pada malam hari. Saya berharap pelayanan malam hari ini betul-betul dapat dimanfaatkan buat warga yang sibuk. Berbagai jenis pelayanan sudah disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Dan salah satu sasaran pelayanan malam hari ini masih sering kita dengar, terutama kepada warga masyarakat, Pak RT dan Pak RW. Kita sepakat apapun bentuk pelayanan itu tidak ada gratifikasi, tidak ada uang tambahan-tambahan. Tolong dicatat, ya. Berbagai himbauan sudah kita keluarkan supaya warga memberikan pelayanan sesuai ketentuan. Yang memang harus bayar ada jenisnya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, tolong dicatat dan dilaporkan. Ini kenapa saya sampaikan, Pak Camat, Pak Lurah.